penanggapan pencuri truk kontainer di ruas tol Cikampek Palimanan diwarnai aksi kejar-kejaran. Kedua pelaku mencuri dari kantor ekspedisi di kawasan Tanah Abang dan berencana menjual kendaraan ke wilayah Jawa Barat. Petugas PJR Polda Jawa Barat yang melakukan pengejaran akhirnya menangkap pelaku di kilometer 159 Majalengka. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolsek Metro Tanah Abang pada Senin sore.